melayangkan gugatan cerai pada tahun 2018 silam, kini Sesi Idris dan Krisna Adhyata Pratama resmi bercerai. Sebelumnya, keluarga kecil Sesi Idris bahkan tak pernah diterpa isu miring. Hingga pada akhirnya, Sesi Idris membawa kabar sedih tersebut bahwa rumah tangganya telah kandas. Tidak dalam waktu singkat, perceraian Sesi dan Krisna memang dibumbui rumor tak sedap. Saat masih dalam serangkaian sidang perceraian, Krisna sempat menunjukkan bukti perselingkuhan Sesi Idris dengan lelaki lain. Namun beberapa saat setelah itu, Sesi Idris menampik tuduhan itu lantaran mengaku bahwa lelaki yang ia hubungi melalui sambungan video hanya temannya. Tak hanya itu saja, Sesi juga dicap sebagai seorang menantu durhaka. Hal tersebut lantaran ia tak menghadiri pemakaman ayah Krisna yang tak lain adalah mertuanya pada awal September tahun 2018 silam. Kakak kandung Sesa Idris ini dianggap durhaka karena saat itu Krisna masih berstatus sebagai suaminya. Meski dibumbui drama perceraian, Sesi dan Krisna telah melepas rasa saling menuduh mereka tanpa pertikaian lagi. 7 tahun menjalin hubungan rumah tangga dan sudah dikaruniai 2 buah hati, membuat Sesi harus mau tak mau mengurus anaknya sendiri tanpa sosok suami di sampingnya. Sesi juga menyatakan bahwa dirinya merasa sedih lantaran memikirkan kedua anak dari pernikahannya bersama sang mantan suami. Bahkan kakak dari Sesa Idris ini juga sudah mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan si kecil jika sewaktu-waktu menanyakan perihal hubungan Sesi dengan Krisna. Terlihat kelabakan, saat ditanyai mengenai cara mendidik anak, Sesi justru terlihat membebaskan kedua anaknya, Kayana Risti Pratama Wirasanjaya dan Keisha Adivagania. Menikah 7 tahun dengan Krisna, terungkap bahwa Sesi dan mantan suami tinggal di rumah orang tua Sesi Idris. Saat Tista berkelakar mendatangi mertua Sesi, Sesi juga menjawab kalau dirinya sudah tidak punya mertua. Silia Petris Kirana Idris yang biasa disebut Sesi Idris, lahir di Jakarta 6 Oktober 1981. Ia adalah model dan pemain sinetron Indonesia. Sulung dari 3 bersaudara, pasangan Dr. Andes Idris Piatna dan Shirley Daisy ini terjun ke dunia hiburan sejak kecil. Saat berusia 5 tahun, kakak kandung Sesa Idris ini telah terpilih sebagai noni cilik Jakarta Barat tahun 1986. Di tahun 1996, Sesi mengikuti ajang Juliet Pack One dan 1 tahun kemudian terpilih sebagai model Indo Model tahun 1997. Tak hanya dunia model, lulusan D3 Public Relations Interstudy ini pun merambah dunia peran dan presenter. Sesi mulai mencuat sejak bermain dalam sinetron Love. Sinetron lain yang pernah dibintanginya adalah Cintaku di Kampus Biru